Disanggap dengan histori hijrah pisukadana karaja desa jantan el hijrah sanes mulih kajati mulang tak asap itu mulih kajati mulang karaja desa jantan hijrah mudah-mudahan nami hijrah ini sanes hijrah dohir wungkul tapi hijrah dohir sarang batin abdi langkung tiasa ngadeketin ngadeketin diri ke Allah sang berbakti ka sadaya umat berbakti bermanfaat tanggo sadayana. Alhamdulillah ku bimbingan para guru pribados dugi ka ieu sim kuring sareng sakeluarga dugi ka jamaah anu ayeuna. Saterasna El Hijrah Umroh berdiri nama panjenengan berdiri begitu saja mun pemberangkatan entos beberapa kali travel oge alhamdulillah ayeuna pengalasan terus bekerja sama sarang anak suhat alhamdulillah pangarsa ongarna Bu Hajah Yanti aslinya pangitan anjeun orang Banjar Sari janten sanes urang tebih kawan jamaah umroh tanggal 6 Agustus alhamdulillah sesadayana hadir Bapak Ibu margi aya anu di Jakarta 5 orang daftar lewat YouTube belum ketemu sudah berani daftar karena melihat meyakini saya yang di YouTube. Padahal mereka tidak tahu rumah saya yang ini, tidak tahu saya yang orangnya ini. Mereka hanya melihat saya di YouTube. Kenapa mereka percaya? Dan itulah rahasia Allah. Rezeki sudah diatur. Akan berangkat kapan? Akan berangkat dengan siapa? Dengan fasilitas apa? Semua sudah dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Tebih-tebih nuti Oman daftar. Atau angkat eta sanes pemberangkatan ayo. Aya nu daftar di Taiwan kanggo keluargana nu di Sukabumi. Acan pemberangkatan. Di Jakarta, Bandung dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan itu semua? Bukan Umi Oka yang pintar, bukan Umi Oka terkenal, bukan Umi Oka soleh, bukan. Allah semata-mata menggerakkan mereka. Kenapa percaya kepada saya yang notabene tinggalnya saja di kampung, di leuweung, di kebon. Belum hijrah ke sini, kita bangkrut. Suami ke Bogor jualan ayam pepes, Pak Haji. Padahal sudah haji. Haji tapi kere. Hajinya 2008, setelah haji saya bangkrut. Itulah yang menjadi modal saya ceramah. Jadi kalau yang lain setelah haji langsung melesat, saya setelah haji bangkrut. Karena sudah blank di Sukadana atas bimbingan para guru saya disuruh hijrah. Saat itu saya mikir harus apa ya kehidupan kami selanjutnya. Tapi karena punya keyakinan bahwa kita ingin hijrah, apapun perusahaan kita harus namanya ada hijrahnya gitu. Dan lahirlah El Hijrah Hijab dulu. Alhamdulillah. Produksi hijab jualnya online, Pak. Sama orang Raja Desa tidak terlalu banyak yang tahu, tapi di online. Kemudian sekarang Allah percayakan saya setelah sebelumnya saya bergabung mengurusi teman-teman yang bangkrut seperti saya dulu. Itulah yang membesarkan saya. Masalah orang-orang yang saya temani karena saya pernah di posisi mereka. Kemudian berlalu dengan teman-teman yang alhamdulillah masih terjaga silaturahimnya. Saya digiring sama Allah membawa tamu-tamunya Allah ke tanah suci. Tidak pernah terbersit niat, tidak pernah ada rencana sama sekali. Saya tidak punya kapasitas apa-apa. Saya bukan kiai, saya tidak punya pesantren, saya tidak punya masa. Tapi itulah jalan Allah begitu dimudahkan. Tiba-tiba ada orang yang ingin berangkat, lalu saya layani mereka bukan atas dasar mereka bayar saya, Bu. Saya ingin mencari muka di hadapan Allah. Saya ingin melayani tamunya Allah. Makanya di sana
Alhamdulillah, teman-teman jamaah bertestimoni bahwa saya mengurusi mereka totalitas. Bukan hanya jamaah saya pribadi, bahkan kadang-kadang ada jamaah orang lain yang ngikut nempel saya layani tanpa mengenal siapa mereka. Mereka bukan jamaah saya, mereka gak bayar saya, gak apa-apa. Sudah di tanah suci, semuanya adalah tamu Allah. Bukan atas dasar bayar atau enggak, tapi ini atas dasar panggilan dari Allah. Melayani tamu Allah, insya Allah saya akan kecipratan pahalanya. Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang diijabah. Karena setelah mereka dibantu, pasti mereka mendoakan. Dan kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah yang akan menjadikan diri kita selamat kelak tatkala kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya layani semuanya yang bertanya walaupun enggak daftar, saya layani. Caranya Pak Sa'i, caranya bagaimana obat haid dan semua tek-tek bengek. Bahkan ada yang bertanya, "Mi, boleh enggak berhubungan intim di tanah suci?" Ada yang bertanya. Itu pun harus dijawab. Alhamdulillah. Boleh, Pak. Mungkin beberapa bulan terakhir ini ada beberapa teman yang mengundang saya untuk tampil ceramah. Sebenarnya malu, Pak. Tidak layak dan tidak ada kemampuan apa-apa. Tapi bagaimana ini peluang dari Allah di depan mata. Saya melihatnya sebagai sebuah ladang kebaikan. Saya tidak ingin menyampaikan apa yang tidak saya tahu. Atas restu guru Sopeh sampaikan. Yang teteh tahu aja katanya. Bismillah, restu guru sudah didapat. Restunya suami sudah didapat, restunya orang tua sudah didapat, maka saya jalan dengan tenang, Pak. Terserah orang mau menilai apa terhadap saya. Terserah orang mau menghargai seperti apa diri saya, mau memandang pencitraan, mau memandang itu sebagai sesuatu yang mungkin belum kapasitasnya, belum saat terserah. Tiga kunci saya, selama suami saya ribut dengan pergerakan saya jalan. Selalu. Kalau beliau tidak dukung, tidak ridho, saya enggak jalan. Walaupun mungkin yang nampak di depan saya, Bu, mungkin teman-teman melihat uminya lebih ini daripada suami, ya. Tapi di belakang layar ada suami hebat ini. Di belakang layar ada suami yang sabar, enggak diurusin. Minum kopinya atau apanya. Dan ada suami yang sabar tatkala dijadikan pelampiasan uring-uringan. Ngurusi jamaah 25 itu lumayan penat. Dengan segala karakternya, mengurusi subscriber yang curhat, alumni PPA yang masih curhat soal suaminya yang galak, yang tidak mencari nafkah, masih banyak. Saya layani semuanya. Lillahi ta'ala, semoga menjadi amal jariah saya terhadap umat sebanyak-banyaknya. Untuk El Hijrah Umrah ini ke depan, kita akan berangkat tanggal 6 Agustus 2024. Semua sudah lengkap, perlengkapan, paspor, meningitis, bahkan visa pun sudah keluar. Alhamdulillah ini atas luar biasanya pelayanan dari Nasuha Tour and Travel. Owner dari Nasuha Tour and Travel. Jadi, alhamdulillah ini Umi Oka dengan El Hijrah Tour-nya itu sudah bergabung dengan Nasuha Tour and Travel itu. Alhamdulillah sudah beberapa keberangkatan dan lancar dengan testimoni-testimoni yang mantap sekali dari jamaah-jamaah. Karena Umi Oka itu kalau sudah membimbing jamaah itu benar-benar yang dari hatinya yang terdalam gitu. Jadi sampai kemana-mana aja dianterin. Yang dari mulai bikin paspor dari awal sebelum pra umroh itu sudah sama beliau itu sudah dibimbing. Sampai di sana, sampai ibadahnya semua insya Allah sama Umi Oka benar-benar didampingi dari A sampai Z-nya. Jadi untuk warga Raja Desa ataupun Ciamis, Banjar, semuanya yang sudah hadir di sini, jangan pernah khawatir, jangan ragu. Kalau mau daftar umroh langsung aja ke sini ke Umi Oka. Ada bisa lewat medsosnya, bisa langsung datang ke sini, kan sudah tahu rumahnya di sini beliau, jadi tidak mungkin lah kabur ngambil uang jamaah gitu kan. Dan alhamdulillah yang kemarin juga yang tanggal 6 itu semuanya uang dari jamaah itu langsung ditransfer ke rekening kantor. Jadi jangan khawatir gitu. Kita juga ini Nasuha sudah ada izinnya dari Kemenag, jadi jangan khawatir, ada izin hajinya juga. Jadi kalau yang mau daftar haji
Haji Plus tentunya boleh ke Umi Oka juga. Begitu. Kalau Nasuha Travelnya sendiri sudah dari 2013. Awalnya saya sama suami itu travel domestik sama internasional. Jadi bawa-bawa artis gitu kan. Karena suami saya wartawan, infotainment tadinya, terus kita juga berhijrah. Alhamdulillah. Saya juga dulunya suka di FTV. Mungkin kalau yang suami katanya membawa voucher DP umroh ya. Oh, mohon ya. Dari Nasuha ini untuk pemberangkatan berikutnya. Iya, insya Allah buat yang udah daftar jangan minta potongan. Insya Allah buat November. Udah dipegang semua vouchernya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap, buka. Untuk voucher potongan umroh senilai Rp2.500.000 dengan nomor 0 1 2 3 8. Ada? 0 1 2 3 8. Ada? Enggak, ke payun. Ibu, silakan untuk langsung naik. Elijra membuka tabungan umroh dengan Rp15.000 per hari. Ya, bisa nabung untuk umroh. Yang kedua, bagi yang pengen berangkat umroh dulu, bayarnya belakangan. Ada layanan, insya Allah syar'i. Biasa nganjuk. Bisa, biasa nganjuk. Rp4.000.000 saja, Anda bisa berangkat umroh ke Mekah baru pulang bayar. Thank you.
Saya akan